Dua lawan timnas U17 Indonesia berencana menggelar uji coba sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023. Dua tim yang dimaksud yakni Ekuador dan Panama. Kabar ini diumumkan langsung melalui website resmi Federasi Sepak Bola Ekuador, FEF. Dijelaskan bila laga uji coba ini bakal terlaksana pada tanggal 23 dan tanggal 26 September tahun 2023. Namun, belum diketahui lokasi pertandingan itu digelar. Timnas U17 Ekuador sendiri akan mulai melakukan persiapan pada tanggal 20 September tahun 2023. Timnas U17 Ekuador akan menjalani dua laga persahabatan pada tanggal 23 dan tanggal 26 September. Mereka akan menghadapi Panama, stadion dan jadwalnya belum dapat dikonfirmasi. Pertandingan ini sebagai persiapan menghadapi ajang Piala Dunia, tulis FEF. Tentu hal ini cukup mengejutkan. Pasalnya, adanya laga uji coba dapat membuat kedua tim mengetahui kekuatan dan kekurangan lawannya. Hal itu bisa menjadi modal bagus atau justru menjadi blunder saat tampil di Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Grup A Piala Dunia U17, 2023, 2024 bakal dihuni 4 tim. Tiga di antaranya seperti yang disebutkan di atas yaitu Timnas U17 Indonesia, Ekuador, dan Panama. Sedangkan satu negara lainnya adalah Maroko. Terkait venue, persaingan grup A bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Manahan, Surakarta. Untuk lebih jelasnya, berikut jadwal pertandingan grup A Piala Dunia U17 2023. Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Panama vs Maroko, Stadion GBT. Indonesia vs Ekuador, Stadion GBT. Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Maroko vs Ekuador, Stadion GBT. Indonesia vs Panama, Stadion GBT. Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Maroko vs Indonesia, Stadion GBT. Ekuador vs Panama, Stadion Manahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!